Ya Kanjeng. Angkat barang-barang itu dan bawa masuk ke dalam. Iya. Bagaimana kabarnya kakak? Baik. Nyai, silakan, silakan. Kundawa? Lupa ya? Maaf, bukankah Paduka Kanjeng Putri Rara? Setiawati. Maaf, aduh, saya tidak sangka Kanjeng Rara. Sombong. Bukannya sombong, Jeng Rara. Pangling, Jeng Rara sudah gede begini. Aduh. Kenapa? Tidak apa-apa, Jeng Rara. Masih belajar baca tulis. Aku mau mengajarimu seperti dulu. Oh, tidak, Jeng Rara. Terima kasih. Saya sekarang sudah bekerja. Janjian apa lagi kalian? Wati, sini. Jangan dekati Gendowor. Dengan susah payah ayahmu mengirimkan Gendowor ke sini. Sama kamu. Kok malah kamu mendekati dia? Salah apa Gendowor, Bu? Coba katakan, salah apa? Salahnya, dia itu tukang pekate kuda. Tukang pekate yang ngobrolnya sama pekate. Bukan dengan putri adipati seperti kamu. Sudah jangan banyak ngomong. Romo menunggu. Ayo. Ayo. Topeng Mas. Ya, benar Kakang. Maka dari itu kami sangat mengharapkan Kakang untuk datang kemari. Setiawati ngobrol sama Kendawar. Kapan? Barusan. Oh Mas, jaga baik-baik. Iya. Ada apa Kakang? Oh tidak, tidak ada apa-apa. Syukurlah. Begini Kang Mas, kemampuan Kakang di atas kemampuan kami. Malampir, Si Gerandong, Aji Basa Pamungkas, dan Topeng Emas akan merajalela di Mataram kalau tidak segera kami tangkap. Aji Basa Pamungkas yang dulu pernah menyerbu ke Mataram itu? Benar, benar sekali Kang Mas. Ya, Pangeran Purbaya pun sering mencoba untuk menangkap Aji Basa Pamungkas, tapi dia tidak pernah berhasil. Aku jadi penasaran. Siapkan pasukan besok. Aku sendiri yang akan menangkap Aji Basa Pamungkas dan Topeng Mas itu. Magabatanga. Yang berarti sama-sama mengalami kematian. Seluruh firman mengejawantah pada alam semesta ini akan mengalami akhir. Akan sini, mengalami kerusakan. Aku mau bicara. Kaya bagaimanapun, sebentar. Pasti akan ditinggalkan. Betapapun besar. Ada apa? Antarkan aku ke Bung Jawa. Kemana? Tua. Jeng Rara, di sana tidak aman, Jeng Rara. Banyak terjadi pemberontakan yang dilakukan begal yang dipimpin Topeng Emas. Tidak peduli. Orang bilang pemandangan antara Tua Bumi Jawa sangat bagus. Aku ingin ke sana. Aduh, aku tidak berani, Jeng Rara. Aku nanti dimarahi Kanjeng Tumenggung kalau aku pergi tanpa izin beliau. Oh begitu, biar aku yang minta izin pada pamanku. Cengkara, cengkara, jangan cengkara, aku gak mau cengkara. Masa bodoh, pokoknya kalau disuruh paman kau harus mau. Tahu caranya agar dia buka mulut. Mundur semua. Bergabunglah dengan kami, Martapura. Kau akan kujadikan penguasa di wilayah barat. Kau akan menguasai Tatar Pasundan dan menggantikan Adipati Ukur. Apa hakmu mengangkat seseorang menjadi penguasa? Kalian hanyalah pemberontak yang hanya bisa mengatur para penjahat, maling, dan begal. Tidak, aku tidak mau diatur oleh kalian. Ke
biarkan aku membunuh Martopuro. Sabar Malampir. Akan tiba masanya para pembangkang seperti dia mati di tangan kita. Aku beri kesempatan kamu berpikir, Martopuro. Ikut aku atau kau ikut Sultan Agung. Ingat itu, Martopuro. Kami beri waktu 1 bulan. Jika dalam waktu 1 bulan kau belum mengambil keputusan untuk berpihak kepada kami, maka itu berarti kau akan mati di penjara di kademangan Surodadi ini. Mengerti? Apa? Usahakan aku duluan atau apa saja yang bisa ditulisi. Aku mau menulis surat kepada... Kepada siapa? Kalau petinggi, aku tidak mau. Aku bisa ditangkap. Aku takut. Aku tujukan pada Pekati Kendowor, Pekati Kang Masku. Berapa upah yang kau minta? 3 ringgit. Mintalah pada Pekati Kendowor. Dia akan memintakan kepada keluargaku sejumlah uang untuk kamu, ya. Nanti malam aku kesini lagi. Akan aku bawakan semua pesanan Kanjeng. Jai. Ada apa? Maaf, Kiai, numpang tanya. Kalau mau ketemu Pekati Gendower, di mana ya tempatnya? Mari aku tunjukkan. Kiai, silakan Kiai langsung. Pangeran ada di dalam. Aku akan menyusul sesudah menunjukkan orang ini ke tempat Gendower. Ya. Yeah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Terompah, Kiai. Mana? Ini. Ambil. Ini, Kiai. Ini pasti terompah milik pendekar sakti tadi. Siluman. Ah, sok tahu kamu. Mari, kita tanyakan pada Gendowa. Mungkin dia tahu siapa pendekar pemilik terompah ini. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Kiai Basari. Oh, Kiai, siapa pemilik terompah ini, Gendowor? Seperti terompahku? Tidak mungkin. Pemilik terompah ini berilmu tinggi. Aku temukan barang ini di tempat pendadaran, kanuragan, dan olah batinnya. Milik siapa ya? Kiai temukan di mana? Di kebun itu tadi. Tinggalkan saja terompahnya di sini, Kiai. Biar nanti saya tanyakan pada yang lain. Tidak, akan kutanyakan sendiri pada pendoromu. Andika ini siapa? Rahasia. Ini... Terompah ini bisa menjadi petunjuk untuk melacak orang sakti yang sedang kita cari. Betul. Besok kumpulkan seluruh Demang dan penggawa Kadipaten dan tanyakan tentang terompah ini di Mas Pusponegoro. Sendiko Kanjeng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Gendowor? Mohon bicara 4 mata, Kanjeng. Penting. Ada apa? Sandinawala. Dari siapa? Tumunggung Martopuro, dari tahanan.
Di mana? Kademangan Darmasadi, Kanjeng baca saja dulu. Silakan. Silakan. Mana orang yang membawa surat ini? Dia takut menghadap Kanjeng. Katakan padanya, aku akan memberinya dia upah 3 ringgit sebagaimana yang telah dijanjikan Martopuro. Saya disuruh mewakilinya. Kita akan segera menyerbu Kademangan Moga. 200 laskar kita sudah masuk ke sana dengan berbagai macam penyamaran. 1000 orang lagi telah kita persiapkan untuk segera menyerbu ke sana. Setiap minggu kita membutuhkan 300 dacin beras, sayuran, telur, dan daging untuk memberi makan laskar kita. Kidemang Saroja yang diserahi tugas untuk mengumpulkan dana, apakah sudah dilaksanakan? Beres, Kanjeng. Bahkan dananya sudah diserahkan pada Ki Wangsa Jangkung. Dia yang mengurusi pembelian bahan makanan, Kanjeng.